pertama kali jadi menteri besar, terus berdepan dengan tiga pilarai kecil. Sudah pasti di negeri Selangor kita ada pengalaman di Sungai Kandis, di Balakong dan juga di Sri Setia. Alhamdulillah, walaupun pelbagai taktik digunakan oleh UMNO, BN dan lawan-lawan kita, letak calon UMNO, letak calon PAS, tak letak calon, alhamdulillah ketiga-tiganya kita dapat balik dan menang balik di tiga pilihan raya kecil tersebut. Melihat kepada sokongan tersebut, saya sangat yakin, saya sangat percaya, apatah lagi calon yang kita letakkan ini ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya percaya orang Linggi, orang Port Dickson, orang Negeri Sembilan akan kembali memberikan sokongan yang sepenuhnya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah kita nobatkan, dan satu dunia tahu inilah bakal Perdana Menteri Malaysia yang telah. Ini peluang untuk Pakistan, ini peluang untuk orang Negeri Sembilan yang tak pernah ada wakil timbalan Perdana Menteri pun sebelum ini. Kali ini tuan-tuan akan berpeluang seorang yang ada potensi, ada peluang, dan disebutkan oleh Perdana Menteri, disebutkan oleh pimpinan, diputuskan oleh Pakatan Harapan. Ini masanya tuan-tuan pilih orang yang sangat berpengalaman, yang menggerakkan perubahan, yang membawa arus penting dalam negara kita, dan yang paling penting bakal menjadi Perdana Menteri. Orang PD nak ada Perdana Menteri, dari mana PD? Sudah pasti ini masa yang terbaik untuk sesedar. Pasti ada orang sebut ataupun ada suara-suara sumbang sebut, belum masa dia, tunggulah nanti, tahun depan, dua tahun lagi, tiga tahun lagi. Ini bukan soal satu tahun, dua tahun. Bagi saya, kita sangat perlu untuk memulihkan negara kita. 9 hari bulan Mei, adanya keputusan yang besar daripada rakyat Malaysia menolak Najib Tun Razak, meminta supaya negara kita ini dipulihkan daripada kerosakan. Kita pilih Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Sudah pasti pengalamannya yang panjang, pengalamannya yang besar. Di samping, kita juga perlu bapa yang menggerakkan perubahan dan suara islah yang diperlukan dalam negara kita. Itulah dia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dulu, gandingan Anwar dan Mahathir telah mengangkat Malaysia menjadi harapan dunia, menjadi harimau yang ditunggu-tunggu untuk mengaum. Dan kini gandingan ini akan kembali bersatu untuk selamatkan Malaysia. Namun syaratnya tuan-tuan kena bagi kemenangan yang signifikan dan besar kepada Anwar Ibrahim di Parlimen Port Dickson dalam pilihan raya kecil ini. Boleh tak boleh? Boleh! Dan dan tuan-tuan sekalian, sebab itu nak pulihkan negara ini bukan satu perkara yang mudah. Daripada perkara sekecil pengurusan projek sampailah kepada perkara besar pengasingan kuasa dan mengekalkan demokrasi dalam negara ini. Kita di negeri Selangor ada pengalaman panjang. Setakat 2-3 tahun tak cukup, kita perlukan 7-8 tahun, 10 tahun barulah keyakinan rakyat itu dapat dipulihkan. Dan kita tahu bagaimana tekanan daripada mereka-mereka yang haus dan gila pada kekuasaan. Dan sebab itu kita perlukan Anwar segera ke parlimen, sebagaimana disebut penceramah sebelum ini, secara visi mendidik wakil-wakil dan juga ahli-ahli parlimen kita, mengetengahkan isu yang segar, membawa reformasi dalam sudut legislatif ataupun dewan-dewan kita, merancakkan dewan kita dan kembali menjadikan dewan kita ini berguna untuk kemakmuran dan kejayaan rakyat, dan tidak mengulangi kesilapan cara dan kaedah UMNO dan Barisan Nasional di mana dewan hanya berfungsi menjadi rubber stamp ataupun menjadi pelulus undang-undang kepada eksekutif yang mempunyai kuasa. Ini kita lakukan dulu di Selangor, dan insya-Allah model ini saya percaya akan dilaksanakan di Putrajaya dan juga di peringkat federal dan persekutuan, dengan syarat parlimen itu kuat. Dan salah satu nak kuatkannya, PD kena pilih Anwar Ibrahim
13 Oktober ini untuk mewakili saudara, untuk buat perubahan, untuk reform, untuk pulihkan negara kita dan bawa perubahan yang lebih besar dalam negara kita di masa depan. Saya tahu tuan-tuan tak nak dengar lagi cakap saya. Mungkin perlu dengar suara Anwar Ibrahim dan pandangan dan ceramah daripada beliau. Saya tak nak ambil masa. Saya nak jeritan besar reformasi. Jeritan inilah yang akan menggegar sampai 13 Oktober untuk kita lakukan perubahan ini. Reformasi! 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 Pakatan! Harapan! Pakatan! Harapan! Pakatan! Harapan! Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.